Atau langsung ke situ dong, langsung aja sambungkan berapa saja, berapa? Pindah bro. Gitu lah bro. Atau nak dipoto dulu kah? Gue mau kat. Ini anu, besok dulu Ton. Padahnya masih bisa di jolting lagi. Sekitar jam 6 sore kita diinfokan oleh masyarakat bahwa ada penemuan satu ekor anak bekantan tepatnya di Desa Simpungayung, Kecamatan Muara Uyan. Itu di rumah warga atau di mana posisi ditemukannya? Jadi kemarin warga tersebut menemukan di kebun karet sekitar rumah mereka. Itu bekantan anak-anak ya. Jadi itu sedang diganggu oleh sekelompok anak-anak. Jadi merasa kasihan. Jadi bekantan tersebut kemudian diselamatkan, kemudian dibawa ke rumahnya, ke rumah warga tersebut. Nanti di rumah warga itu sudah berapa lama posisi bekantannya? Jadi sampai terakhir kami mengevakuasi kurang lebih 1 minggu telah dirawat di rumah warga tersebut. Usia dan jenis kelaminnya? Berjenis kelamin jantan berusia kurang lebih 1-2 tahun. Kondisinya sehat itulah? Sehat, sampai sekarang kondisi sehat. Nah, proses selanjutnya setelah dievakuasi dari rumah warga, di kemana kan bekantan rencananya? Sebelum kami mengevakuasi, kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Seksi KSDAE ya, di Banjarbaru. Kemudian dengan BKSDA atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam Banjarbaru, yang merupakan kementerian, OPT Kementerian Lingkungan Hidup yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi saat ini akan dilakukan evakuasi oleh mereka dengan kemudian nanti akan dilepasliarkan di daerah konservasi bekantan milik PT AGM atau Antang Gunung Meratus di Kabupaten Tapin. Minum sini. Minum susu nak. Minum. Antang selanjutnya akan dilepas liarkan di lokasi Iko Wisata Bekantan yang ada di Desa Satu Tatakan, Kabupaten Tapin, yang dikelola oleh PT Antang Gunung Meratus. Itu apakah akan ada pengecekan kesehatannya dulu atau langsung begitu tiba kan dilepas? Biasanya kalau kebiasaan sebelum dilepas liarkan kita dimasukkan ke kandang habituasi, karena di kandang habituasi itu untuk penyesuaian masa pra pelepas liaran. Sebelum pelepas liaran kita periksa kesehatan, kita cek pak matanya gimana gitu pak, pelepas liarkan. Berapa lama itu pak? Tergantung kita lihat dari situasinya apakah bisa sudah beradaptasi dengan habitat aslinya gitu pak. Nah, sejauh ini pak sudah ada berapa bekantan yang dilepas liarkan di lokasi tersebut pak? Kalau berdasarkan hasil evakuasi kami ada sekitar 5 ekor bekantan masih ada yang kami lepas liarkan di Kabupaten Bekantan. Yang termuda yang ini ke pak? Yang termuda pernah kami evakuasi di Kabupaten Balangan pak. Artinya perlakuannya tidak begitu sulit juga walaupun usianya masih muda lah. Untuk karena agak sulit pak dari yang dewasa. Oh siap. Untuk perawatannya pak.